banget ya mas, saya jadi ngerepotin kamu. Soalnya aku nggak tahu lagi aku mesti kemana. Udah. Pokoknya selama kamu di sini, kamar tamu ini jadi milik kamu. Kamu anggap aja ini rumah kamu sendiri. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa panggil Bibi, ya? Makasih mas ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada mas aku mesti gimana. Iya. Pokoknya kamu istirahat aja dulu di sini. Kamu aman di sini, ya? Aku pergi dulu ya. Makasih mas. Halo sayang. Halo sayang, aku udah di rumah Fatur sayang. Dan si Fatur ini jauh lebih kaya sayang. Aku yakin, aku pasti bisa dapat harta lebih banyak dari hartanya Bapak Asep. Wah, bagus dong sayang. Abis ini, kamu rayu dia. Gimana caranya kamu itu harus dapetin hartanya dia? Seperti kamu kemarin ngerayu Abah Asep sayang. Oke sayang, siap. Ya udah sayang ya, hati-hati ya. Wah. Bukannya kamu tidur? Aku tuh takut tidur sendiri kalau di rumah orang. Suka mimpi buruk. Terus gimana dong? Kamu temenin aku ya? Kita kan bukan muhrim. Gak seharusnya kita satu kamar. So suci banget sih. Pakai nolak segala diajak tidur. Iya mas, maaf. Aku juga gak bermaksud kok kayak gitu. Sorry, bentar ya. Halo bro. Ya? Di mana? Oke. Gue kesana sekarang ya. Oke, thank you. Yaudah, teman aku nelpon. Aku mau keluar dulu ke teman-teman aku, nanti aku balik lagi ke sini. Oke? Pokoknya kamu istirahat dulu, ya? Oke, mas. Bagus. Pergi sana jauh-jauh. Untung aku udah apalin passwordnya. Satu ke kanan, tiga ke kiri, dua ke kanan. Anda kami tangkap. Ditangkap? Kenapa Pak? Saya bukan penjahat. Kamu nggak usah mengelak lagi Reni. Semua bukti sudah aku kantongi. Pak, dia bukan cuma mencuri di rumah saya, tapi dia melakukan penipuan pada Abah Asep. Enggak Pak, itu fitnah Pak. Bukan saya pelakunya. Lepasin diri ah. Alah, sudahlah Ren. Semua bukti ada di sini. Ya. Nih. Aku punya video percakapan kamu sama teman kamu waktu di kamar. Sial, ternyata di kamar itu udah ada kamera. Bohong Pak, itu bohong Pak. Saya dijebak, itu bukan saya. Gak usah bingung. Ini namanya senjata makan tuan. Kamu masuk perangkap kamu sendiri, Reni. Bohong Pak, itu bohong Pak. Lepasin. Nanti jelaskan di kantor. Enggak. Sekarang ikut kami. Jangan Pak, jangan. Lepasin saya. Ayo. Aduh, ini udah malam gini, Reni mana sih lama banget? Udah jam segini lagi. Apa dia jangan-jangan... Kanan! Anda akan ditangkap sebagai tertuduh. Ya!
balasan karena kamu sudah membuat keluarga saya susah. Sekarang kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat. Awas kamu ya. Bukan saya balas. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Umi. Abah ada kembali. Ya. Iya Umi, alhamdulillah. Untungnya Rehan bisa ngebuktiin kalau Abah itu ternyata dijebak. Jadi Abah bisa bebas. Alhamdulillah. Terus kenapa? Kamu pikir kamu udah jadi pahlawan? Ya. Terus Abah berutang budi sama kamu? Enggak. Kamu tak yang berutang budi sama Abah. Karena kalau enggak ada Abah, kamu enggak lahir ke dunia. Jadi seumur hidup kamu berutang budi sama si Abah. Tahu kamu. Enak aja. Semoga abis ini Abah tobat ya. Apa kamu bilang? Tobat? Memang Abah kenapa? Hah? Emang kamu pikir Abah pencuri? Hah? Hah? Abah tuh bukan pencuri. Cepat Abah curi. Udah Abah. Abah jangan bertengkar lagi. Kita ini kan seharusnya bersyukur bahwa Abah udah balik ke rumah. Akhirnya Abah bisa bebas juga dari penjara. Ini semua berkat Mas Rehan. Rehan itu emang ibarat seorang malaikat pelindung keluarga ini. Setiap masalah yang terjadi selalu bisa dia selesaikan. Andai aja aku dulu menikah sama Mas Rehan, pasti aku akan sangat bahagia. Dia itu orang penyayang, rajin ibadah, sayang sama keluarganya. Mas Rehan itu benar-benar suami idaman. Eh, Piba! Ari kamu tek kunaon, eh? Terkagum-kagum, senyum-senyum ningali si Ehan. Kamu masih cinta sama dia? Pantes kamu teh tidak pernah besuk Abah di penjara. Kamu asik di rumah bobo-bogoan dengan si Ehan, ya? Enggak, Mbak. Apa kenapa apa lagi? Abah. Sudah jangan. Berani. Duh, kamu nanti malah jadi lebih ribet lagi. Kamu gak mau kan durhaka sama Abah? Biar Umi aja deh yang menyelesaikan ya. Ya sabar. Ampun, ampun. Kamu tuh tahu Rehan itu anak Abah. Anak diri kamu. Malah bobo-bohan dengan Rehan. Ampun, Abah. Hajar dia. Abah, udah Abah. Jangan marah-marah terus. Aduh, capek. Punya istri dua, gak ada satu pun yang benar. Umi, Umi, jangan Umi, Umi. Ibarat langit, hanya bulan yang memperindah malamnya. Hanya mentari yang menerangi siangnya. Dan aku tak kuasa untuk selalu memandangimu. Karena hanya kamu yang selalu membuatku kagum. Kamu yang jadi pahlawan buat keluarga kamu. Entah bagaimana caranya agar aku bisa menghapus rasa cintaku padamu, Mas Rehan. Umi, maafin aku, Umi. Ini semua salah aku. Maafin aku.